وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-31, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaika, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Nah, lihatlah ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan ya pemegang atau penjaga neraka jahanam kecuali para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan jumlah mereka jumlah para malaikat kecuali sebagai fitnah, cobaan ya untuk orang-orang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberikan Alkitab ya sebelum datangnya Islam ya, mereka itu semakin yakin. Wazdadal ladzina amanu iman, dan agar keimanan seorang itu bertambah. Lihatlah ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, menunjukkan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya keimanan naik dan turun. Sehingga ketika kita melihat ada orang saleh ya dia berbuat dosa, maka tetap kita mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi keimanannya tidak sempurna dikala dia melakukan keburukan tersebut atau maksiat tersebut. Begitu juga dengan seorang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah, kemudian dia melakukan dosa-dosa besar, perzinaan, mencuri dan yang lainnya. Ya, kita tidak boleh mengatakan langsung bahwasanya orang tersebut keluar dari agama Islam, tidak. Karena keimanan itu adalah keimanan yang bertingkat-tingkat. Iman seorang itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketakwaan kepada Allah dan turun jika seorang menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.